Saya dagang jasuke gak laku, bukan gara-gara saya sombong, tapi gara-gara didoain sama kamu gak laku. Ngapain gua doain lu? Mendingan gua doain anak gue lebih bener. Kang Ojek, Jek. Alhamdulillah, toh lihat toh, punya bapak habis. Punya itu gak habis. Ya habisin lah tuh. Oh, udah habis semua, Bab. Punya bapak sih udah. Cuman punya Anto tuh masih ada. Anto mau habisin enggak? Enggak mau, Bapak aja. Ya udah, Bapak aja yang habisin. Ini tinggal dikit kok. Iya. Sama sekalian ya, Bab. Habis itu habisin tuh sisa jagung yang di dapur, masih banyak. Emang masih ada lagi apa? Ya masih lah. Orang yang depan itu tuh baru setengah, masih ada setengahnya lagi di dapur. Bapak udah gak sanggup kebanyakan makan jagungnya. Ih, si Babab. Terus kalau gak habis gimana? Sayang tahu Mubazir, dosa loh. Ya Bibu juga bantuin makan. Jangan cuma nyuruh Babab sama Anto atuh. Bibu udah kenyang banget, Bab. Gak sanggup. Kan kata bapaknya Babab, mertuanya Bibu, abahnya Anto, berhentilah makan sebelum kenyang. Ya terus gimana? Babab juga udah kenyang. Ya, terus gimana ya? Apa bagiin aja ya, Bab, jasukenya ke tetangga? Udah ya. Eh, Duk. Bang Ojak. Gimana tuh motor? Jadi di servis? Alhamdulillah udah, Bang Ojak. Oh, bagus dah, alhamdulillah. Iya. Yuk. Bang Ojak, Bang Pandu, beli jasukenya Kang Krisna yuk. Gua enggak. Lah, emang kenapa? Tadi pas gua mau beli, dia bilang, gak usah beli. Nanti juga anak sekolah banyak yang mau beli, katanya. Sopong. Punten-punten atuh nih mah, kita nggak jadi aja tuh, Bu. Kasian anak sekolah nanti nggak kebagian. Ya juga ya. Wih, pada ngumpul di sini. Nih, pada mau jasuke apa enggak? Saya sih mau-mau aja, asal gratis. Iya, ini gratis. Alhamdulillah, mana? Nih buat Bang Pandu. Kasih. Nih Kang Teddy. Nih Bobby. Ah, makasih Kang. Kasih Kang. Eh, meja dulu jual tuh? Enggak, soalnya sepi. Makanya Yuli nyuruh bagi-bagi. Makanya, tadi kan gue dibilangin, jadi orang jangan sombong, makanya dagangan lu kagak laku. Ini bukan gara-gara saya sombong, tapi gara-gara kamu ngedoain gak laku jualannya. Duh, ngapain gue doain? Bang Pandu mau lagi? Mau. Nih, saya tambah lagi. Nih, saya tambah lagi. Nggak ada. Nggak mau gua. Ih, siapa yang mau ngasih kamu? Nggak apaan, gua cuma begini. Nggak apa yang minta lu. Ini. Nggak usah. Weh, jatuh. Aduh. Ah, kok dijatuhin sih? Aduh, jatuh. Buat Bang Pandu aja ya. Bang Pandu ini. Makasih. Kalau buat kamu, mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, lu ngapain sih beli jajanan anak-anak? Lah, Bobby kan anak-anak. Lah, anak-anak. Weh, udah kumisan lu. Enggak, Bobby nggak beli, Kong. Tadi dibagi-bagiin sama Kang Tisna. Baik banget si Tisna, mau bagi makanan. Iya, katanya jualannya sepi. Daripada mau bajir, mending dibagi-bagiin. Syukur dah. Berarti warga pada senang dibagi makanan. Ya. Gua mau dong. Jangan. Ngapa? Kan tadi kata Kong ini jajanan anak-anak. Kan Kong udah tua. Sampai. Om. Eh, ya? Aku mau beli jasukenya. Hei, kamu gimana? Tadi pas ditawarin, bilangnya nggak mau. Cuman ngeliatin aja. Giliran udah habis, baru bilang mau. Tadi soalnya nggak ada uang, Om. Belum dikasih sama Mama. Sudah, tunggu sebentar ya. Om lihat dulu di dalam masih ada apa nggak. Nggak jadi deh, Om. Makasih. Nah, iya teh.
Win, abang ojek dulu ya. Win. Win, ih. Apa sih? Kalau misalkan budek kurang dengar, periksain ke dokter, ye. Siapa yang budek? Ya abisnya dipanggilin malah gak dijawab. Gak ngejawab itu gak selalu karena budek. Karena apa? Karena males. Jangan lupa bayar utang. Iya. Kapan? Ya nanti kalau ada uang. Kapan ada uangnya? Ya gak tahu kapan. Ya harus tahu dong. Win, rezeki itu gak ada yang tahu. Yang abang bisa cuma menjemput rezeki. Jemput rezeki itu pagi, bang. Jam segini. Anak sekolah udah pada berangkat. Orang kantoran udah pada jalan. Siapa? Bang, udah dapat penumpang, bang? Belum. Bang, ntar kalau misalkan ada penumpang, penumpangnya buat saya ya? Enak aja kagak. Ya, bang, buat bayar utang Windy, bang. Kalau mau dapat duluan, datangnya juga duluan. Emang lu dari mana sih? Dari rumah. Ya elah, kenapa nggak datang lebih pagi sih? Macet. Macet, alasan aja lu nggak ada alasan yang lain, kan lewat gang-gang bisa. Ya, males saya nyari alasan yang lain. Ya Win, abang baru sampai pangkalan Win. Kenapa nggak dari tadi aja sih, pas abang belum berangkat? Yaudah bang, sana sekarang. Mana? Pulang. Orang baru nyampe udah pergi lagi. Si Windy minta digantiin galon. Kenapa nggak tadi sebelum jalan? Lo ganti galon dulu baru jalan. Tadi dia belum aus, sekarang baru aus. Oh, repot banget nih ada abang. Ya bang ya. Ya. Mana kudisan lu garuk-garuk? Gatel! Oh gacor, gua kira kudisan. Sebentar ya mbak, saya pakai earphone dulu. Iya. Iya mbak, maaf. Iya, jadi kan memang ibu-ibu itu harus kreatif. Tidak semua masakan itu harus digoreng. Bu, spray pada kemana ya bu? Dibakar dong. Hah? Kok dibakar bu? Kenapa enggak? Bu serius? Sebentar ya. Sebentar ya mbak. Sayang, kamu ngomong sama ibu? Ibu lagi nelpon ya? Iya. Kenapa memang? Oh, enggak apa-apa, Bu. Lanjut aja. Maaf ya, Bu. Iya, sayang. Kalau mau tidur, tidur aja. Gak usah sosokan buka laptop. Ih, siapa yang lagi tidur? Aku tadi lagi mikir, terus ketiduran. Itu sama aja, namanya tidur. Kamu lagi mikirin apa sih? Ada lowongan, tapi syaratnya susah banget. Apa emang? Harus jago nyetir. Boro-boro nyetir, bisa juga enggak. Kamu ngapain? Spray kasur pada kemana sih, Dek? Oh, astagfirullahaladzim, aku lupa. Masih di tempat laundryan. Gimana sih? Aku suruh Tisna aja dia ngambil. Ada. Sampai. Ojek, ojek. Sepi amat.
cakep. Udah dapat berapa penumpang? Lontis, flat, sepi. Makanya Jack, jadi orang itu harus banyak beramal biar rezekinya nggak seret. Dari kemarin gua bilangin lu, jadi orang jangan sombong. Siapa yang sombong? Saya cuma ngasih tahu. Eh, lu inget kagak? Kemarin lu dagang jasuke itu kagak laku gara-gara lu sombong. Saya inget, kemarin saya dagang jasuke gak laku bukan gara-gara saya sombong, tapi gara-gara didoain sama kamu gak laku. Ngapain gua doain lu? Mendingan gua doain anak gue lebih bener. Apaan ini? Ya, Neng? Laundryan yang mana ya? Oh, iya, iya. Iya, Om Tisna kesana sekarang. Mana lu? Alhamdulillah, penglaris disuruh ngambil laundryan spray sama Neng Bunga. Kok si Bunga kagak nyuruh gua? Ya mana saya tahu. Lagian nih, Jack, saya bilang juga apa? Banyakin beramal biar rezekinya gak seret. Oh, lu sombong lagi lu jadi orang lu. Astagfirullahaladzim, Jack. Jack, siapa yang sombong? Saya cuma ngasih tahu. Gak usah dikasih tahu, gua. Nih, Jack, dengerin. Kata bapak saya, jadi orang itu harus banyak beramal biar rezeki gak seret. Terus satu lagi, jadi orang itu jangan suka iri sama rezeki orang. Karena apa? Karena iri itu adalah penyakit hati. Eh, itu kan kata bapak lu, bukan kata bapak gua. Lu aja simpen buat lu. Ya udah. Bapak saya mah kata-katanya baik. Tahu. Bapak gua juga kalau ngasih tahu benar. Ya terus mana kata-kata bapaknya? Kan ya banyak apa? Kata bapak gua, tapi kan buat gua sendiri. Cuman kagak diumbar kayak lu. Emangnya beras kata-kata bapak kita diumbar-umbar? Makanya jadi orang jangan sombong. Kalau sombong, pusernya bodong, palanya bolong. Kagak nyala tuh motor lu. Ayo, mau ngapain? Berusaha. Apa-apa itu harus berusaha. Jangan bisanya cuma ngeluh terus ngeledekin orang. Ah, ngomongin aja lu. Lah, di motor ada selahannya. Lah, nih. Emang bisa dinyalain dari situ? Ya bisa tuh, motornya canggih, nggak kayak si cungkring. Canggih-canggih. Makanya jadi orang jangan cuma bisa ngeledek aja, usaha yang keras. Masa dari dulu kagak ada nih cetekan, kok bisa ada di situ? Dulu kagak ada. Motor canggih.